Deal? Apaan sih gak jelas? Tunggu. Kamu bilang kerjaan aku gak penting. Dan sekarang kamu bilang aku gak jelas. Anggir. Makasih, Kila. Sama-sama, Bagas. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Jika dalam imajinasi kau bebas untuk menghayal, membuat duniamu sendiri, alurmu sendiri, maka nyata adalah hal yang bertolak belakang. Ekspektasi adalah mimpi, dan realita adalah kenyataan. Maka berdamailah pada kenyataan-kenyataan tersebut. Jangan bebani dia atas imajimu. Kau tak punya hak untuk menuntut. Sekarang pilihannya, kau terjebak atas permainanmu sendiri, atau segera sadar kemudian pergi. Hai semuanya, sekarang aku lagi mau jalan-jalan di sekitar Malioboro. Tapi sebelumnya aku mau cerita nih. Jadi kemarin aku ketemu sama cowok yang songong banget. Dia kemarin duduk di situ tuh. Tuh tempatnya. Aku pikir sih dia baik pertamanya karena udah bantuin aku foto ya. Ternyata dia ngatain aku gak jelas dan lain-lain. Ya kan aku sebel. Cowok kayak gitu enaknya diapain ya? Dan aku tuh ada janji sama dia. Dan aku tungguin dia gak datang. Cowok kayak gitu enak diapain ya guys? Coba kalian komen di bawah sekarang juga. Kamu ngomongin aku? Iya, kenapa? Bagas. Jam 8.59 itu masih jam 8 kan? Dasar gak punya privasi. Kamu masih manusia kan? Iyalah. Kirain udah jadi patung. Kamu bisa gak sih? Gak usah buat orang bete. Yaudah, terus sekarang harus ngapain? Kita buat vlog. Tentang? Romance. Gak. Alay tau, kita baru pertama kali kenalan, and then terus tiba-tiba buat romance gitu. Aneh tuh. Kan? Pekerjaan yang kamu bilang gak penting, kamu cuma aku suruh buat chemistry romance aja. Gak bisa. Sekarang emang gampang buat chemistry romance sama orang yang baru kamu kenal. Yaudah, terus sekarang? Aku bakal upload di Instastory aku tentang kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita seharian ini bakal diatur sama followers aku. Seharian? Aku gak bisa seharian. Jam 12 aku ada kegiatan. Yaudah, buruk, biar cepet. Yaudah, ayo. Yaudah, gak usah ngegas. Hai semuanya, kali ini aku gak sendirian. Aku ditemenin sama... harusnya kamu kenalin diri kamu dong. Oh iya, okay. Sorry. Ulang ya? Ulang. Bisa gak sih? Bisa. Gak usah ke aku deh. Oke, 1, 2, 3. Hai semuanya. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama Bagas. Terus sekarang kita harus ngapain? Oke. Kali ini kita bakal buat video yang cukup menantang. Karena kegiatan kita hari ini bakal kalian atur. Lumayan nih. Terus nanti kalau mereka nantangnya susah gimana? Enggak, tenang aja. Jadi aku bakal buat 2 pilihan. Dan pilihan paling banyak itu bakal kita lakuin, oke guys? Let's go! Oke. Ini kamu pegang dulu, aku mau buat pilihannya. So, terus mereka mau buat pilihan apa ya? Ntar. Oke. Halo! Hai! Sekarang aku bakal buat pilihan, kita bakal naik busway atau ojek online. Dan kita tunggu vote kalian 5 menit dari sekarang. Tapi menurut kamu, mereka bakal milih ojek online apa busway ya? Tapi menurut aku sih kayaknya ojek online. Tapi aku pengennya busway, guys. Tapi ojek online sih. Ya kalau naik ojek sendiri dong. Ya bagus dong. Oke, kita tungguin. Kita cek.
Yes, busway. Okay. Yay. Okay. Karena kalian udah milih busway dan sampai ketemu di busway. Dah. Okay, sekarang kita lagi di busway. Busway. Yeah. Kil, sebelumnya kamu udah pernah naik bus belum sih? Belum sih, ini pertama kalinya. Makasih kalian. Makasih kalian. Ya. Oh iya, guys. Nggak seru nih kalau kita cuma diem-dieman di busway aja. Gimana kalau kita buat pilihan? Okay, aku ada ide. Gimana kalau kita buat karaoke sama dance? Okay, aku buat ya. Okay, langsung. Tapi mereka nanti bikinnya bakar apa sih? Lihat guys, kita lagi udah game. Buruan. Okay, ini aku buatin. Udah? Okay, kita tunggu kan? Ya, kita tunggu. Sambil menunggu kita lihat dulu, gengs. Lihat-lihat. Udah? Udah, guys. Apa coba tebak? Gak mungkin dance di busway dong. Karaoke. Okay, karaoke. It's okay karaoke di busway. Let's go. Okay. Karaoke lagu apa ya? Harus milih juga gak nih? Gak usah deh gak ya? Langsung aja. Lagu Ini Kayak Cinta asik deh kayaknya. Oh, okay deh. 1, 2, 3. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin daku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. So, kita udah turun dari busway. Seru kan? Seru lah. Haus nih, guys. Yaudah, minum. Tapi nggak perlu nge-food kan? Gimana nih, guys? Guys, mulu. Keburu dehidrasi, ayo. Yaudah deh. Tungguin, guys. Oke, beli yang mana ya? Tolong pilihin dong. Yaudah deh. Jadinya beli yang ini, guys. Nih. Yeay, makasih Bagas sudah nemenin hari ini. Itu buat kamu ya. Bagas, coba sekarang kamu tutup vlog hari ini. Oke, vlognya udah dulu ya guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See ya. Ternyata kamu hebat juga ya. Udah aku bilang, pekerjaan kamu tuh gak penting. Gas. Iya, bercanda. Ternyata itu juga ya. Capek, banyak ngomong. Aku mau nanya deh, kenapa sih cewek itu harus dikasih pembuktian dulu? Maksudnya? Waktu aku bilang pekerjaan kamu itu gak penting, terus kamu nantangin aku kan? Dan secara gak langsung, kamu minta pembuktian dari aku. Ya, semua cowok kan emang suka ngeremehin. Gak semua. Termasuk kamu kan? Waktu kamu bilang, aku baca novel romance, itu aku orangnya baper dan sensitif. Itu kamu bebas berpendapat kan? Terus apa salahnya aku berpendapat? Berapa jam yang lalu, aku ingin sadar dan mencoba kembali ke permukaan. Tampaknya, sekarang aku berubah pikiran. Melihat sikapmu. Udahlah, udah jam segini, aku udah kegiatan. Sekarang aku lebih tertarik untuk kembali menyelam. Gila. Dan memperhatikanmu diam-diam. Woi. Kamu tuh orangnya emang lebih ngelamun ya? Kok kamu tahu sih? Kamu merhatiin ya? Iya, aku dukun. Yaudah, aku balik ya. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh.